karena tadi kan saya sengaja melempar nanya berapa sih rate-nya, terus ada promo-promo nggak sih, karena biasanya kan orang mengincar itu kan, ada promosi apa gitu, lumayan markas kos liburan, karena biasanya orang kalau udah punya banyak liburan pengennya ya ngeluarin duitnya untuk hepan liburannya, bukan hanya gede di akomodasi gitu, karena kita liburan gak cuma di hotel angin doang gitu. Saya rasa memang ini bisa jadi salah satu solusi buat traveler-traveler, baik itu traveler yang niatnya berhemat budget tapi belum dapat fun. Tapi dirimu penikmat staycation gitu gak sih? Staycation pernah coba, tapi waktu itu memang jatuhnya gini, ada dua tempat yang pernah saya coba. Yang satu happy banget karena sesuai dengan ekspektasi, yang satu zonk banget. Dan pas zonk itu apesnya adalah kita udah terlanjur bookingnya waktu itu kayaknya 4 hari atau 5 hari sih, lama banget gitu, kayak kita habis aktivis di luar dan balik ke tempat itu kayak tempatnya agak oke, terus banyak rusak-rusaknya, dan kita kurang trainnya juga gak dapet solusi dari pemilik tempatnya, jadi kayak agak kapok sih untuk staycation gitu. Bocorin dong di daerah mana? Aduh, janganlah. Pegunungan, laut, kota biasa. Pengen coba hal yang baru waktu itu tadinya, karena satu sisi berhemat juga, karena kita waktu itu liburannya semi daratan, tiba-tiba anak-anak dapat libur, kebetulan saya juga bisa cuti, gimana ya, segini aja deh gitu. Terus gitu, ini seru deh, bisa rame-rame dapurnya, kan kita kalau bawa anak kan gitu kan, pengennya bisa ada dapurnya, kamarnya banyak, terus gak cuman kayak kalau di hotel kan kita pasti dengan jumlah keluarga saya berangkat biasanya langsung pasti otomatis kamar dua atau bisa tiga, kadang-kadang tergantung hotelnya ngasih apa enggak lebih dari dua di kamarnya. Jadi setelah di staycation, sombong ini sekarang agak